jelang putusan cerai dibacakan, Sarwen Dahtan dan presenter kondang Ruben Onsu berkomitmen tidak ingin mengurangi porsi kasih sayang kepada anak-anak mereka. Biduk rumah tangga antara Sarwen Dah dan Ruben Onsu yang dibina sejak tahun 2013 kini terancam bubar. Secara mengejutkan, Ruben Onsu melayangkan gugatan cerai kepada Sarwen Dah di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan. Kabarnya kini putusan cerai antara Sarwen Dah dan Ruben Onsu tinggal menghitung hari. Kendati demikian, kuasa hukum Sarwen Dah Chris Samsiwo mengatakan meski kliennya dan Ruben Onsu sedang dalam proses perpisahan, keduanya tetap memilih komitmen. Salah satu komitmen keduanya adalah Sarwen Dah dan Ruben Onsu tetap memberikan kasih sayang utuh kepada anak-anaknya meski rumah tangga mereka terancam bubar. Atas hal itu, pihak Sarwen Dah pun tidak pernah mempersulit Ruben untuk bertemu anak-anaknya. Ditegaskan oleh kuasa hukum pelantun Tembang Dilema itu, perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah murni perkara permohonan cerai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.